Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru Institut Kemahiran Mara Johor Bahru, syabas dan tahniah saya ucapkan kerana saudara-saudari telah memilih IKM Johor Bahru sebagai tempat untuk saudara-saudari melanjutkan pelajaran. Dan ini semuanya berlaku kerana saudara dan saudari semua ingin mencipta kejayaan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi untuk makluman, IKM Johor Bahru ini kita telah menawarkan program-program di peringkat sijil dan peringkat diploma yang semuanya mendapat pengiktirafan daripada badan-badan pengiktirafan seperti oleh MQA, oleh JPK dan juga beberapa kursus diiktiraf selain daripada MQA dan JPK juga diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga sebagai orang kompeten. Okay. Jadi pilihan saudara-saudari untuk berada di IKM Johor Bahru ini saya kira adalah sangat tepat dan bertepatan dengan era di mana pemerkasaan program-program yang berlandaskan TVET sedang sedang ditingkatkan di negara kita. Okay. Jadi pembelajaran di peringkat pasca menengah ini adalah pembelajaran yang lebih berfokus dan lebih spesifik kepada apa yang saudara dan saudari telah rancang untuk apa bidang yang saudara-saudari ingin ceburi di masa hadapan. Maka itu diterjemahkan oleh pemilihan bagi program-program yang berkaitan di IKM Johor Bahru. Jadi elemen-elemen yang kita terapkan dalam sistem pembelajaran di IKM Johor Bahru ini terdiri daripada tiga elemen, iaitu yang pertama adalah elemen yang kita panggil sebagai kognitif. Kognitif ini melibatkan pengetahuan menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan. Kemudian yang kedua, kita akan mengasah dari segi aspek yang dipanggil sebagai psikomotor ataupun yang kita panggil sebagai kemahiran, hands on, penggunaan tangan. Dan yang ketiga adalah elemen yang kita panggil sebagai elemen afektif ataupun elemen sahsiah. Sahsiah ini melibatkan sikap. Jadi akhirnya apa yang lebih penting dan sangat penting adalah pembentukan sahsiah yang baik akan memastikan saudara-saudari akan berjaya di masa akan datang. Jadi sebagai pengenalan secara umumnya, komposisi bagi latihan pembelajaran di IKM Johor Bahru akan kita bahagikan kepada beberapa kursus teras. Antaranya adalah kursus-kursus yang terdiri daripada kursus-kursus technical teras, technical umum dan juga kursus-kursus dari pengajian umum seperti bahasa Inggeris, kemasyarakatan, nilai-nilai moral dan juga tidak lupa sebagai agensi yang bernaung di bawah MARA, terdapat juga elemen-elemen keusahawanan yang kita terapkan di dalam mana-mana sistem pembelajaran di IKM Johor Bahru ini. Jadi umum telah mengetahui bahawa kita mengamalkan konsep pembelajaran yang kita namakan sebagai outcome-based education. Jadi perkataan outcome-based education ini sangatlah ditekankan dalam
aspek PDP dan juga penilaian. Okay. Jadi apakah dia OBE ini? OBE ini adalah satu kaedah pembelajaran di mana yang ditekankan adalah objektif pembelajaran itu sendiri, iaitu apa yang pelajar-pelajar akan capai, apa yang pelajar-pelajar akan dapat selepas daripada sesuatu sesi pembelajaran. Itu adalah konsep pembelajaran OBE ini. Dan konsep pembelajaran OBE ini adalah satu sistem yang mana dia berpusatkan kepada pelajar. Jadi kita akan ukur apa yang pelajar akan dapat, dan semua penilaian dalam OBE ini adalah penilaian yang akan menjurus kepada outcome lagi sesuatu kursus ataupun program. Jadi dalam sistem OBE ini kita akan lihat bahawa dia akan bermula daripada apa yang kita panggil sebagai cost learning outcome ataupun biasa disebut sebagai CLO, yang akan menyokong PEO, iaitu program educational objective, dan juga yang seterusnya akan menyokong visi dan juga misi IKM Johor Bahru dalam konteks yang lebih kecil, dan seterusnya akan menyokong visi dan misi MARA. Jadi penerapan kepada sistem OBE ini akan digunakan secara meluas dalam mana-mana sistem penilaian dan pembelajaran, dan juga begitu juga dengan penilaian di IKM Johor Bahru ini. Jadi kita boleh saja ada pelajar yang begitu hebat dalam pencapaian akademiknya, begitu hebat dalam pencapaian hands-onnya, tapi dia tidak akan menjadi yang terbaik jika sahsiah tidak dibina sekali. Jadi dengan kehadiran saudara-saudari di IKM Johor Bahru ini, saya mendoakan agar saudara-saudari dapat menjalani sistem pembelajaran di IKM Johor Bahru ini dan mencapai kejayaan yang cemerlang di masa akan datang. Saya sentiasa yakin dan percaya bahawa semua orang boleh berjaya, semua orang boleh menjadi cemerlang. Jadi saya sentiasa percaya bahawa suasana yang sesuai dan usaha yang gigih, semua orang pasti akan boleh berjaya. Jadi dengan doa, usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kejayaan itu akan berada dalam genggaman saudara dan saudari sekalian. Okay. Saya sebelum mengakhiri terangan sedikit berkenaan dengan IKM Johor Bahru ini, perlu saya ingatkan kepada pelajar-pelajar baru untuk mematuhi sistem peraturan akademik yang telah ditetapkan dan sentiasalah berhubung dengan mentor, ketua program dan juga ketua jabatan bagi program masing-masing jika terdapat sebarang permasalahan. Sebab dalam sistem kita, semua pelajar mesti mencapai standard ataupun keputusan yang tertentu untuk melayakkan saudara-saudari boleh meneruskan pengajian di peringkat yang seterusnya ataupun melayakkan saudara-saudari untuk bergraduat sebagai pelajar IKM Johor Bahru. Dan mungkin selepas ini saudara-saudari boleh, selepas itu saudara-saudari akan meneruskan pengajian atau menceburi bidang kerjaya masing-masing, atau mungkin akan menjadi usahawan dan sebagainya. Apapun
sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada saudara-saudari kerana telah memilih IKM Johor Bahru sebagai wadah tempat untuk saudara-saudari menimba pengetahuan, menimba kemahiran dan juga membina sikap dan sasia yang baik. Di akhir kata, saya sudahi dengan kalimah suci wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.